Rotary Club Menteng Jakarta atau RCMJ perhatikan sekolah jarak jauh di wilayah pertambangan Rumpin. Para donatur yang tergabung dari para pengusaha tersebut mendirikan bangunan sekolah guna kegiatan belajar mengajar agar bisa lebih baik. Pembangunan gedung sekolah jarak jauh di Kampung Ciapus Keboncau, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, diresmikan bersama Sumantoro Rajim, selaku petinggi Rotary Club Menteng Jakarta, dan Anton Hilman, Presiden Rotary Club Menteng Jakarta Internasional. Selain pembangunan gedung sekolah SD negeri tersebut, para dermawan yang tergabung dalam Rotary Club juga memasang fasilitas internet, komputer, dan akan memberikan pembinaan kepada tenaga pengajar. Saya mewakili Rotary Jakarta Menteng meresmikan renovasi sekolah 03 jauh di Rumpin. Ini adalah bangunan di belakang ya, akhirnya selesai ya. Kita juga sangat bergembira ya, terharu akhirnya bangunan yang kita nanti-nantikan untuk bisa memfasilitasi anak-anak kita bisa sekolah dengan baik, sekolah dengan nyaman, akhirnya terwujud. Saya di sini mewakili semua teman-teman klub Rotary Jakarta Menteng members dan semua donatur dan siapapun yang berkontribusi atas tempat ini sampai terrealisasi, kami ucapkan terima kasih, saya mewakili itu semua. Sementara itu, Kepala Sekolah SDM Cipinang 3 Sukarman mengapresiasi para donatur yang peduli karena telah memberikan bantuan untuk sarana gedung sekolah dan fasilitas jaringan internet di sekolah. Masih cukup ya untuk saat ini, tapi kemungkinan ke depannya itu kalau misalnya sekarang, apalagi untuk tahun ajaran baru ya, ada penambahan kelas 1 lagi, itu sepertinya nanti kurang. Karena apa? Sudah ada yang nyusul itu, ada yang kerusak atau apa gitu. Mungkin akan diperbaiki atau bisa. Alhamdulillah. Sukanya dulu deh. Sukanya sekarang alhamdulillah kita udah punya bangunan ya Pak ya, udah punya kelas sendiri. Menteng Jakarta yang sudah memberikan bantuannya berupa dedikasi bangunan yang begitu megah, kalau dilihat dari yang sebelumnya sekarang sudah cukup bagus, termasuk juga ada ini penguat sinyal gitu kan. Jadi kami yang ada di sini, saya juga ingin bantuan khususnya dari pemerintah, pemerintah daerah agar ada kebijakan-kebijakan yang membantu kami di sini. Sejauh ini dari pemerintah daerah belum? Sejauh ini saya masih maklum, dari pemerintah daerah mungkin belum secara khusus untuk di sini, belum, tetapi kalau untuk yang sekolah induk sudah ada. Dari Rumpin, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.